Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dandar Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara untuk menaikkan RPM dan kemudian CPM pada channel YouTube kita, teman-teman. Jadi RPM dan CPM ini, yang jelasnya kalau misalkan teman-teman sudah tergolong sebagai kreator ataupun program partner YouTube, yang jelasnya teman-teman sudah bisa tahu tentang RPM dan kemudian CPM ini, teman-teman. Kalau untuk RPM sendiri, yaitu adalah mengenai keuntungan ya teman-teman, artinya uang ataupun keuntungan yang akan kita dapatkan dari setiap 1000 penayangan iklan pada seluruh video di channel YouTube kita, teman-teman. Jadi, langsung saja untuk pembahasan kali ini adalah salah satu tips yang saya gunakan untuk menaikkan RPM dan CPM saya, dan juga alhamdulillah sudah terbukti naik, teman-teman. Artinya naik drastis ya teman-teman, hanya dengan menggunakan satu aplikasi, teman-teman. Nah, sebelum saya menunjukkan aplikasinya, ini adalah salah satu video yang sudah saya uji coba untuk menaikkan RPM-nya. Yang ini ya, teman-teman. Nah, judulnya itu berapa pendapatan YouTube saya, teman-teman. Jadi, video ini sudah saya upload di beberapa hari kemarin. Dan di sini kita bisa lihat untuk analitiknya. Kita pilih di analitik sini. Kita lihat di pendapatan sini, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah jumlah RPM dan kemudian CPM yang saya dapatkan pada video YouTube ini, teman-teman. Video yang ini ya teman-teman, video saya yang ini yang sudah saya upload, sudah saya uji cobakan dengan aplikasi yang akan saya bagikan atau saya rekomendasikan ini. Yang jelasnya ini sangat real ya teman-teman. Jadi sangat bagus juga buat teman-teman untuk mencoba dan kemudian menerapkannya di channel YouTube-nya, teman-teman. Jadi jangan skip video ini biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan saya bagikan ini, teman-teman. Nah, ini adalah jumlah RPM yang sudah saya dapatkan di channel YouTube saya, teman-teman, pada salah satu video ini ya, teman-teman. Nah, CPM-nya itu sekitaran 164.000 dan kemudian RPM ini, teman-teman. Jadi RPM ini artinya kalau misalkan di sini ya, teman-teman, kita bisa lihat ini adalah jumlah penayangan pada video saya, artinya penonton saya ini ya teman-teman, hanya 249 orang yang menonton video saya, dan pendapatan yang sudah saya dapatkan yaitu 21.000 ini teman-teman. 21.000, padahal seharusnya yang akan saya dapatkan itu sekitaran beberapa saja teman-teman, kalau misalkan untuk kita patokan dengan iklan di Indonesia teman-teman. Jadi ini adalah harga yang akan dibayarkan kepada video saya ini. Kalau misalkan jumlah penayangan saya yang ini, jumlah penayangan saya ini mencapai 1000 teman-teman. Nah, cuman karena di sini baru saja 249 yang menonton video saya, dan estimasi pendapatan yang saya dapatkan dari RPM ini yaitu 21.000 teman-teman. Jadi bayangkan saja kalau misalkan artinya 1000 penayangan iklan yang muncul di video saya ini, berarti akan saya dapatkan estimasi pendapatannya itu sekitaran ini teman-teman, 97,271 rupiah ini teman-teman. 97.271 rupiah teman-teman, ini adalah pendapatan yang akan dibayarkan kepada saya dengan penayangan yang tadi itu teman-teman. Jadi bisa kita kalkulasikan saja untuk estimasinya, kalau misalkan, jadi ini real ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman, contohnya kalau misalkan bisa teman-teman lihat untuk di video orang lain tentang 1 juta penonton itu, kita bisa estimasikan lewat ini teman-teman, lewat RPM ini teman-teman. Jadi kalau misalkan RPM-nya segede ini, dan untuk ringkasan penayangannya ini bisa mencapai 1 juta penonton, berarti pendapatan yang bisa kita dapatkan itu sekitaran 97 juta teman-teman. Ini real ya teman-teman. 97 juta itu pasti akan kita dapatkan dari RPM dan kemudian CPM yang meningkat seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja kita akan menuju pada salah satu video yang bisa saya reviewkan ini teman-teman. Ini salah satu video yang sudah saya upload ya, berbeda dengan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi setiap video itu RPM-nya beda-beda teman-teman. Nah, ini video saya dengan 8.400 ya teman-teman. 8.000 penayangan, dan estimasi pendapatannya itu adalah 47.968 rupiah teman-teman. Sini kita bisa lihat pendapatannya ataupun RPM dan CPM-nya, dan ini RPM-nya teman-teman. RPM-nya sangat kecil ya teman-teman. Hanya 6.000, berbeda dengan yang tadi teman-teman. Kalau untuk video yang tadi itu di 97.000, yang ini hanya 6.000 teman-teman.
Artinya, dari setiap dari sekian banyak iklan yang muncul, kalau misalkan di 1.000 penayangan iklan di video ini, saya akan dibayarkan dengan 6.000 ini, teman-teman. Dan di sini karena memang jumlah penayangannya baru 8.000, kalau misalkan 8 itu dikalikan dengan 6 ini, berarti hasilnya itu bisa mendekati ini, teman-teman. Bisa 47 ini ya, artinya ini masih dalam estimasi. Jadi ini adalah 47.968, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara saya untuk mendapatkan RPM yang tinggi ini ataupun yang meningkat secara drastis ini, jelasnya saya menggunakan sebuah aplikasi ya, teman-teman. Langsung saja kita menuju pada aplikasinya. Jelas aplikasi ini bisa teman-teman jumpai di Play Store ya, teman-teman. Nah, berhubung karena saya itu menggunakan Memo Player untuk aplikasi Android yang saya gunakan ini, karena memang saya tidak memiliki Android ya, teman-teman, jadi saya menggunakan Memo Player di laptop saya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum mendownloadnya, silakan teman-teman kunjungi Play Store dan kemudian ketikkan saja tentang Uchannel ya, teman-teman. Nah, nama aplikasinya itu adalah Uchannel, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Kita langsung buka saja, teman-teman. Nah, jadi apabila kalau misalkan teman-teman itu belum baru pertama kali mendownload aplikasi ini, teman-teman itu harus login dulu, teman-teman. Di sini ya, di icon 3 ini ya, teman-teman. Icon garis ini ya, garis 3 ini. Teman-teman lihat, ini adalah icon Gmail saya yang sudah saya kaitkan dengan aplikasi ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman terserah mau pakai Gmail yang mana untuk menguji cobakan video yang akan teman-teman naikkan RPM ataupun CPM-nya, teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk pada tab yang di bawah ini ya, teman-teman. Ini adalah jumlah view, bukan jumlah view, tapi ini adalah tontonan, kemudian ini subscriber yang akan kita dapatkan dari video yang akan kita share linknya. Jadi kita share link saja ya, teman-teman. Artinya kita share link pada aplikasi ini, teman-teman. Nanti dengan sendirinya CPM yang saya katakan tadi itu pasti akan meningkat, teman-teman. Karena dari sebagian besar orang yang gabung dengan aplikasi ini atau join dengan aplikasi ini, itu orangnya itu dari luar, teman-teman. Jadi mengapa sehingga RPM dan CPM saya itu meningkat? Itu karena berdasarkan dengan penonton yang muncul di aplikasi ini, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat. Di sini ya, teman-teman, di sini adalah video yang sudah saya uji cobakan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah jumlah salah satu video yang sudah saya uji cobakan itu, teman-teman. Jadi saya baru menguji cobakannya saja. Jelasnya saya baru uji coba untuk video saya ini dan ternyata itu sudah berhasil, teman-teman. Di sini saya bisa mendapatkan 10 subscriber ya, teman-teman. Dan kemudian kalau tidak salah itu 30 penayangan, teman-teman. Dari 30 penayangan saja video saya itu bisa mendapatkan CPM yang tinggi itu, teman-teman. Artinya CPM dengan seharga 97.000 itu, teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat real, bisa membantu kita untuk meningkatkan pendapatan kita di YouTube ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan membagikan linknya, teman-teman itu harus mendapatkan koin dulu, teman-teman, agar videonya teman-teman itu bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di negara luar ya, teman-teman. Jadi penyebab sehingga RPM saya itu meningkat itu karena penonton saya itu dari luar, teman-teman. Kalau misalkan penonton kita dari Indonesia, otomatis CPM-nya itu sangat kecil, seperti halnya dengan video yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan untuk join di aplikasi ini, teman-teman harus memiliki koin dulu. Dan untuk mendapatkan koinnya itu, teman-teman tinggal kunjungi yang ini ya, tab yang di bagian sini ya, di antara ketiga ini ya, teman-teman. Selain yang ini, teman-teman bisa pilih untuk view, bisa juga subscribe, kemudian like. Artinya teman-teman itu harus menonton videonya orang lain, teman-teman. Menonton videonya orang lain supaya bisa menghasilkan koin ini, teman-teman. Sebenarnya di sini ya, teman-teman. Sini saya akan membagikan salah satu video saya. Sebentar ya. Sini saya masuk di salah satu Google Chrome saya dulu. Nah, ini salah satu video saya, teman-teman. Dan saya akan mengcopy linknya. Saya buka dulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus bermain cantik, teman-teman, untuk meningkatkan pendapatan ini, teman-teman. Jadi simak terus videonya supaya tidak terlewatkan. Need an advanced website for your business? First, go to wix.com. I'm Margo. Nah, ini salah satu video saya, teman-teman. Yang ini ya, teman-teman, video saya yang akan saya bagikan linknya.
kita masuk lagi di aplikasi uChannel ini. Bentar ya. Nah, di sini ya teman-teman, kalau misalkan di sini ya teman-teman, di icon plus ini teman-teman pilih saja. Nah, di sini teman-teman, di sini ada tampilan akan muncul seperti ini. Apabila teman-teman mengklik icon plus ini, tampilannya akan muncul seperti ada tiga pilihan ini, ada subscribe, like, dan view ya teman-teman. Jadi ini adalah imbalan yang akan kita dapatkan ketika kita membagikan link dengan koin yang sudah kita dapatkan ini, sudah kita peroleh ini. Dan kemudian bisa juga kita hanya mendapatkan penonton teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih saja. Di sini saya memilih untuk yang ini ya teman-teman. Saya akan mendapatkan subscriber dan kemudian like serta juga penonton teman-teman. Ini saya pilih yang bagian atas itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah dipastikan di sini, di bagian sini, teman-teman langsung pilih saja add ya, teman-teman. Pilih add. Nah, di sini teman-teman. Sorry, tampilannya seperti ini karena saya menggunakan Memo Play. Di sini bisa teman-teman scroll di bagian sini ya. Nah, subscriber yang akan saya dapatkan itu adalah jumlahnya 10. Like yang saya dapatkan juga 10. Dan kemudian view yang saya dapatkan itu juga 10, teman-teman. Nah, dengan jumlah penayangan atau durasi daripada penayangan video saya itu di 60 menit 60 detik ya teman-teman, atau 1 menit ini teman-teman. Jadi bisa teman-teman atur lagi untuk durasinya. Di sini saya ambil di 2 menit saja teman-teman, atau di sini saja teman-teman saya ambil di 120. Saya select saja ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, total koin yang akan terbayar atau saya habiskan dari 5.000 ini adalah 3.200 teman-teman. Dengan jumlah ketentuan di atas ini ya teman-teman. Dengan nah, di sini total koin yang akan saya habiskan itu adalah 3.200 teman-teman. Langsung saja kalau misalkan teman-teman sudah memilih untuk jumlah subscribe, like, dan view-nya, tinggal teman-teman pilih down saja teman-teman. Nah, di sini langsung teman-teman pilih saja escape ya teman-teman untuk menyetujuinya, dan sudah sukses teman-teman. Artinya video kita itu sudah masuk dalam aplikasi ini ya teman-teman. Tinggal dari orang yang akan mengunjungi aplikasi ini dan kemudian ingin sub for sub dan kemudian ingin mendapatkan jumlah penonton yang setara dengan koin yang akan ia dapatkan. Nah, mereka itu akan melihat video kita ini teman-teman. Jadi ini aplikasi ini sangat recommended sekali untuk meningkatkan pendapatan YouTube-nya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru dimonetisasi dan cepat-cepat gajian dari YouTube, teman-teman bisa mengandalkan aplikasi ini. Asalkan saja teman-teman itu harus hati-hati dengan aplikasi ini teman-teman. Karena yang jelasnya analitiknya itu akan terbaca ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya bagikan tipsnya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan salam support untuk YouTuber pemula. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, serta share kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka juga bisa mendapatkan informasi yang mungkin ini akan membantu mereka juga teman-teman. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.